Menggunakan truk bermotif kotak-kotak serta didampingi alunan musik khas Jakarta, konvoi pasangan Ahok Jarot dimulai dari kawasan Tugu Monas. Suara para tim pemenangan yang menyanyikan yel-yel salam dua jari semakin meramaikan suasana. Jarot menilai antusiasme masyarakat sangat tinggi dan ia memuji karena acara berlangsung tertib dan aman. Kita bisa melihat bagaimana antusiasme dari warga yang selama ini ditantahan, ya karena belum boleh kampanye, tadi mereka melampiaskan, meluapkan ekspresinya ya secara alami. Sepanjang rute pawai, Ahok Jarot kerap melambaikan tangan dan tersenyum. Sementara kendaraan massa pendukung pun membagikan cenderamata seperti pin dan baju pada warga sekitar. Anjana Demira Haris Ardiansah melaporkan untuk Net.